Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Boleh kenalkan diri? Nama saya Muhammad Azam Shah bin Sulaiman. Lagi tanya apa? Bang, saya ni fahamkan kereta ni beberapa bulan lepas viral ni pasal buat drift dekat kawasan ni. So, kita tertanya kan, macam mana kereta ni front wheel ke? Okey, macam ni cerita dia. Masa viral tu sebenarnya kereta ni saya beli masa tahun 2017 lah kalau tak silap. Kemudian memang kereta ni saya buat dia untuk jadi kereta drift lah sebetulnya. Jadi saya menggunakan enjin Nissan dan lantai pun totally Nissan punya. Cuma luaran sajalah Satria Neo. Jadi hari yang viral masa tu adalah masa tu kita baru test je kereta ni. Baru test. Kemudian ramai orang kawan-kawan datang ambil video, jadi dia orang post dalam Facebook apa semua. Kemudian sebarlah cerita tu. Nissan apa pakai kat body Neo ni? Nissan Silvia S13 SR20. Engine SR20. So, macam mana boleh bermain di Tamat Rally pada hari ini? Okey. Sebetulnya saya dah berkecimpung dunia drifting daripada 2004 sebetulnya. Kemudian 10 tahun kemudian saya menceburi dalam dunia rally pada tahun 2014. Jadi disebabkan kereta ni saya buat, dia dah jadi luaran ni nampak macam rally, dalaman dia drift. Jadi saya cuba jadikan kereta ni boleh tak? Kita dah buktikan dekat drifting, tapi kali ni nak cuba untuk rally. Boleh tak dia join rally walaupun rally tamat? Tapi alhamdulillah kereta ni boleh. Cumanya kita kata dia tak cukup sifat lah untuk rally tu. Apa yang abang boleh kongsikan untuk event pada hari ini? Oh, menarik. Event hari ini menarik. Cuma pagi tadi kita punya surface tu basah lah sebab hujan pemanjangan malam tadi. Jadi memang untuk sesi pagi tadi memang saya tak ada traction langsung lah. Lebih kepada power over, terlampau traction tu hilang lah, macam tu nak kata. Kemudian sehingga petang tu alhamdulillah, petang tu baru saya dapat kata macam mana rasa macam mana tamat rally tu dengan menggunakan kereta drift.
Okay, so ada apa-apa abang nak sampaikan pada sponsor or family or apa saja? Okay, macam inilah. Memandangkan sukan motorsport rally ni sendiri dekat Malaysia kurang, saya cakap kurang lah. Kurang peminat dia, kurang peserta dia. Jadi saya mengharapkan lah kat luar sana, jika ada jika ada yang berkeinginan bermain rally, akan datang mungkin untuk tahun depan. Jadi bolehlah bermula dengan rally tarmac macam ni. Nanti bila kita dah ada pengalaman macam mana baca dia punya knot, nanti kita boleh teruskan lagi ke bidang yang rally tapi yang dalam estate. Kerana dalam estate tu lebih mencabar. Ya. Yeah? Macam itulah.